Bang. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang gue ada di Metro Rims nih, tepatnya di Jalan Haji Nawawi. Instagramnya ada di sini nih. Nah, dari komen-komen teman sekalian itu ada kemarin yang komen, Bang, cariin velg buat Jazz, buat Yaris. Habis itu juga ada Kijang. Kemarin apa lagi ya? Yaris, Jazz, Kijang. Habis itu mobil tahun 90-an nih. Mungkin ada Great Corolla, ada Genio atau Civic Nova. Nah, itu gue pingin lihat nih, apa aja sih yang cocok untuk mobil-mobil itu tersebut. Mobil yang gue sebutin tadi nih, yuk kita cari. Guys, sekarang ini ada di belakang gue ada HSR Koi Ring 15 lebar 7, PCD-nya 400 nih. Cocok banget untuk Brio kalian. ET-nya ini 39. Jazz Brio cocok karena Jazz Brio itu PCD-nya sama. 400 nih. Warnanya ini polis black, black silver, black polis sama dia. Cocok lah. Ini untuk aliran-aliran yang ke klasik-klasik gitu atau elegan juga bisa masuk. Tergantung selera mau masuk kemana nih genrenya. Karena genre itu bebas lah, modifikasi itu bebas, coy. Cakep, dan dia double PCD juga nih. Double PCD di 400 atau 414, 8 hole, 8 lubang dia, sob. Habis itu kita cari lagi Koi, udah HSR Koi Ring 15. Ketika kita masih di Ring 15 juga, kita cari lagi. Selanjutnya ada HSR Yami. Yami. Nice. Dengan PCD 400 di Ring 15, lebarnya 6,5 nih. Dengan ET-nya 38. Dengan warna yang ini kalau gue lihat warnanya ke hitam. Tapi bilang di agak terang dikit, hitam ya, hitam lah. Hitam dengan list merah. Untuk mobil-mobil Jazz, Yaris cocok karena PCD-nya sama. Jazz, Brio itu sama. Yaris juga sama, 400 juga. Yaris. Yaris, Brio, Jazz sama nih. Sama di 400 juga. Warnanya gold, ada list hitam, alirannya racing. Kalau pakai 15 ini pakai ban standar kalian juga bisa, karena kalau kalian pingin ganti velg, nggak pingin ganti ban karena mungkin budgetnya belum cukup atau nggak pingin update satu set sepatu ataupun turun, ya bisa beli ring 15 langsung ganti velgnya, bannya masih pakai ban lama. Tapi kalau Brio kan standarnya kecuali yang RS 14, naik satu set itu makin padat, sob. Dan lebarnya juga ini di 6,5, ya kan? Apalagi kita lihat. Selanjutnya ada HSR Brisket di Ring 15 juga, lebar 7 nih, sob. Dia double PCD juga nih di lubang 8. Dengan ET-nya ini di 33 nih. Apalagi yang ada nih, karena HSR tuh banyak banget ngeluarin velg-velg ganteng. Di Ring 15 aja banyak pilihannya, sob. Kita cari lagi. Guys, selanjutnya nih ada HSR Terrara nih. Ring 15, lebar 7 dan 8. Belang lagi nih, sob. Belang lagi, 7 di depan, 8 di belakang dengan ET-nya di depan 35, di belakangnya 26 nih guys. Ini PCD 400 dan 414. Cocok juga untuk mobil Yaris, Jazz, Brio. Untuk mobil Kijang itu masuk PCD 114. Mungkin ada yang lain nih, mobil apa aja di sini. Karena kan yang di komen tadi yang nanya ke gue tentang itu tuh, KSR, velg-velg apa aja. Ini cocok double PCD, sob. Dan ini juga ada nih, ada juga HSR Yura dari Boroko Series, guys. Dengan ring 15, lebarnya 6,5, 414 dengan ET-nya 42, sob. Nah, ini dengan yang balik lagi ke Terrara, warnanya ini glossy, glossy, warna hitamnya glossy, dan ininya polis nih, pinggirannya nih, celongnya polis. Ada baut-baut di pinggirannya. Alirannya ini racing-racing klasik dapat nih, guys. Dan sebelahnya tadi Yura dari SR Yura Boroko Series ini dengan warnanya nih metal polis, kalau gue bilang sih warna-warna silver polis gitu. Kayak krum-krum, coy. Ganteng nih untuk mobil-mobil kalian. Ayo buruan belanja KSR, ganti velgmu sekarang juga. Oke. Yang ini ada HSR OH. Ini dengan sama PCD ring 15 dengan PCD 4x100, 8 lubang, sob. Double PCD 4 cp 14 nih. Habis itu dia lebarnya di 6,5, sob. Dengan ET-nya ini di
35. Warnanya ini hitam glossy, klasik-klasik ganteng gitu sob. Racing juga masuk, klasik juga masuk ya kan. Ganteng dengan warna sama nih, ada pinggirannya atau celongnya. Warnanya krum-krum polis gitu. Waduh, ganteng-ganteng nih. Tunggu bawa pulang ini. Nggak boleh deh bawa pulang. Oke guys, ini ada HSR RS nih. Ring 15. Halo, motherfucker. Si abang. Lagi bukain apa tuh bang? Buka centering dia. Lagi di center-centerin. HSR RS. Ring 15. Nah ini agak berbeda sedikit karena dia lebarnya belang, lebar 7 dan 8. PCD-nya 400 414. Lebar yang depan di ET depan 35, belakangnya 25 nih. ET-nya berbeda sob. Ini kan alirannya klasik-klasik gitu ya, Liz. Ganteng nih. Mungkin ada mobil-mobil yang lain dengan PCD yang sama bisa juga, nggak harus sama Yaris karena PCD-nya 400 dan 414 sob. Warnanya ini grey dan polis, silver polis nih. Ganteng sama dengan yang ini. Wah, apalagi. Wih. Ini gua lihat ada HSR BBK. Oh, BBK HSR. BBK HSR. Bisa dibalikin. BBK HSR, HSR BBK. Asik. Ini gede ya, beda ya antara ini dan ini beda karena dia penyesuaian untuk mobil apa lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau segede yang dipakai Brio agak sedikit nggak masuk nih karena beda ukuran nih. Nah ini gua nggak tahu untuk apaan bawaan apa nih buat mobilnya. Dan HSR itu juga ngebuat dari BBK, ada nih, ada untuk buat roda nih, untuk roda nih ada HSR ngeluarin aksesoris untuk mobil kalian. Nama apanya? Warnanya. Warnanya ini ada di hitam. Abis itu kita ada di merah dengan pinggirannya ini warna krom dengan ada merah. Kok saya kayak sales ya? Eser ini. Abis itu ada warna biru. Jadi tergantung mobil kalian nih. Mau pakainya apa warnanya? Wah, warnanya ngapain gue lihat-lihat sob. Ada di sini. Ada biru, merah, kuning, hitam, ungu, hijau, biru muda, gold. Bronze nih. Gold bronze nih. Namanya Happy Black. Berarti happy, hyper senang. Wah, hyper, kira happy black. Hyper black, salah baca saya. Tuh, ganteng-ganteng warnanya. Ayo diborong. Dan abis itu, HSR juga ngeluarin lap microfiber. Nih, untuk mobil ngebersihin velg atau body, boleh dibeli. Nih, kalau velg udah ganti, ban udah ganti, kalau nggak mengkilat, itu nggak cocok. Kurang ganteng aja mobilnya gitu. HSR juga ngeluarin HSR Formula Hyper Black Magic Tire Foam. Ini untuk poles ban kalian nih, untuk pengkilat ban. Tuh. Wah, ini pasti mengkilat nih pakai produk ini nih. Dari HSR nih. Dari sini udah. Wah, kayaknya ada gantungan mobil, tapi dia ada wangi-wanginya. Parfum mobil sob. Ini ada gambarnya Om Fitra. Yang ini ada gambar mobilnya Mas Harun nih. Ada orangnya tuh? Wah, ada juga dari sini rupanya. Nah ya Om Fitra, ada mobilnya Om Fitra nih. Ada mobilnya. Ma, abis itu wajah gua ada nggak ya? Gua cari dulu. Kayaknya nggak ada wajah gua ini di sini nih. Nah, yang ini. Ayo tebak mobilnya siapa? Nih ada mobil BMW, velgnya kuning. Cep, Bang Akbar Rais nih. Gue cari mau cari guanya kok nggak ada ya? Mungkin nanti gue pesan bisa kali warna ini gue buat. Doain aja ada wajah gue nih. Oh no. Tuh. Dan di sini juga ngejual kalau kalian ganti velg, misalkan mobilnya belum pakai centering untuk velgnya. Juga ada centeringnya nih. Om, boleh pinjam centeringnya om? Oh boleh. Nih, HSR juga ngeluarin produk untuk hub centering. Nih, centering untuk velg mobil kalian. Langsung aja dateng.
sini ganti velg. Nih om, makasih banyak. Tuh, kita lihat ke depan yuk, nyari Jazz. Tadi udah beberapa PCD 100, udah gue cari 4 cepet. Jazz Yaris beliau sama. Apalagi yuk? Tadi yang Kijang belum bang. Oh yang Kijang belum, gue lupa yang Kijang mau putar 90-an. Di depan ada kali. Ini ada HSR Fidget nih. Ring 18, lebarnya 8, ET-nya di 45. PCD-nya ini double PCD nih. 4x100, 4x114 sob, 8 lobang. Ini cocok juga buat mobil-mobil selain Kijang. Untuk Kijang cocok banget nih ring 18. Mobil-mobil lain yang PCD 114 juga banyak, jadi bisa juga sob. Warnanya ini di abu-abu atau bisa ditempatkan grey atau apa, karena agak saru gitu gua ngelihat warnanya. Cakep nih. Ada baut-bautnya, klasik-klasik retro racing juga cakep nih alirannya. Waduh, ganteng. Apalagi ya? Ini dia nih. Ada HSR Hilolo. Ring 18 dengan PCD-nya di 4x100, 4x114 nih. Double PCD juga, sob. Dan ini dia ET-nya 40, sob. Lebarnya ini 8. Lebarnya 8. Wah, ini ganteng nih mobil-mobil kalian untuk aliran racing, Kijang, siapa tahu bisa nih masuk. Ada list merahnya. List merahnya di luar lagi nih. Jadi mepet-mepet ban gitu list merahnya, sob. Wah, ganteng nggak tuh? Aduh, banyak velg ganteng-ganteng ya. Kayaknya gue tertarik mau ke sono. Ada velg yang menurut gue agak sedikit nyentrik, elegan-elegan racing gimana gitu, klasik-klasik. Coba lihat ah. Guys, ini ada HSR Benawa. Ring 17 dengan lebar 7,5. PCD-nya 414 nih. ET-nya, Bang? ET-nya ini di 45, sob. Ini bisa untuk mobil 17 ini Brio, tapi agak kaya, tapi nggak masalah. Brio, Jazz, Yaris bisa. Untuk Kijang juga bisa, atau mobil yang PCD sama dengan spek velg ini nih, 114. 4x cepek, 4x114 nih, 4x114. Bisa, sob. Karena dia double PCD juga. Warnanya ini di sini silver, ini warnanya abu-abu, grey gitu. Ini terang sih. Polis-polis gitu. Ganteng. Habis itu, ini kalau gua gini rubuh enggak ya? Janganlah. Gua turun aja. Gimana gua turunnya nih? Itu enggak goyang sedikit, sorry. Jazz udah, Brio udah, Yaris tadi udah sama, bertiga tuh sama tuh tipe PCD-nya, velg-velgnya juga ganteng-ganteng untuk kalian, tergantung selera mau yang gimana. Kijang juga sama, atau mobil yang PCD-nya sama dengan 114 tadi, 4x114. Atau mungkin teman-teman sekalian udah ganti baut rodanya yang dari lubang 4 ke lubang 5, banyak juga dari SR. Ringnya dari ring paling kecil sampai paling gede pun ada di sini. Nah, guys, mungkin segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan di skip-skip nontonnya. Kedepannya lu jangan nyekip-nyekip lah videonya. Karena bakal ada adegan-adegan yang mengejutkan untuk dilihat. Kameramen aja gak tahu gua mau ngapain. Ya kan? Jangan di skip-skip untuk kedepannya, oke? Dan gua mau ingetin nih untuk kalian semua. Datengin toko-toko terdekat di kota Anda nih, toko HSR terdekat di kota Anda. Aduh, tinggal lu cari di Google, lu misalkan di mana? Di daerah Makassar atau Kalimantan atau Sumatera, tinggal lu cari, saya tinggal di sini. Tinggal alamat HSR terdekat, udah langsung sob. Bisa ketemu tuh di toko di handphone lu, di mana alamatnya? Langsung lu datengin. Ganti velg, beli ban, mau spuring, mau balancing, bisa semua. Aduh. Gila nih. Dan gua pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.